antara yang dibawa oleh Wan Saiful Wan Jad. Bukan reformis, Anwar pendendam tua yang kuku besi, Wan Saiful. Pendakwaan terhadap beberapa pimpinan pemimpin Perikatan Nasional membuktikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bukanlah seorang reformis. Sebaliknya seorang pendendam dan mentadbir secara kuku besi, dakwa Ketua Bekas Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jad. Dalam satu kenyataan, Wan Saiful mendakwa target utama kerajaan ialah melumpuhkan PN agar tiada semak dan imbang dalam negara ini. Tekanan yang Anwar kenakan kepada pembangkang adalah untuk melumpuhkan proses semak dan imbang. Anwar bukan seorang reformis, dia seorang pendendam tua yang oportunis dan kuku besi, katanya. Wan Saiful juga mengingatkan bahawa Anwar yang pernah dihukum penjara atas kesalahan salah guna kuasa kini mengulangi sikap yang sama. Rakyat dan pemerhati antarabangsa perlu sedar bahawa inilah dia Anwar yang sebenar. Tidak pelik jika bekas panduan ini mengulangi perangai lama dia apabila mendapat peluang duduk di atas singgasana, tambahnya. Pada 21 Februari lalu, Wan Saiful dihadap dengan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.9 juta membabitkan projek Jana Wibawa. Anwar Ibrahim jawab perkara ini. Yang pertama, bila dia kata Anwar tu pernah dijatuhkan hukuman menyalahguna kuasa, betul, 6 tahun dia kena di bawah mahdia dahulu, akta itu dah pun dah mansuhkan. Tapi adakah dia salah guna kuasa dengan cara rompak duit rakyat, ambil duit rakyat, ambil projek, ambil masuk duit dana itu dalam akaun dia sendiri? Pada masa itu, apakah kesalahan dikatakan salah guna kuasa itu? Tak ramai orang boleh jawab soalan ini, tuan-tuan, sebab dia tak membaca. Saya tahu, tapi saya takkan nak cerita lah, kan? Biar tuan-tuan cari sendiri. Kenapa dia kena penjara 6 tahun pada zaman liwat pertama? Dan di liwat pertama, Anwar Ibrahim didapati pada tahun 2004 tidak bersalah oleh Mahkamah Persekutuan. Tidak bersalah pada 2004. Cuma dia kena 6 tahun salah guna kuasa. Salah guna kuasa atas apa? Dan akta itu dihapuskan. Terima kasih. Akta itu dimansuhkan selepas itu oleh Mahathir. Ha. Tapi apa salah guna kuasanya, Is? Saya tak nak cerita. Tuan-tuan boleh cari sendiri. Banyak. Kalau nak Google ke apa, boleh jumpa. Tetapi salah guna kuasa bukan menggunakan kuasa itu untuk apa? Bukan untuk nak rampas. Bukan untuk nak rompak. Bukan untuk nak curi duit rakyat. Dan tuan-tuan kena ingat, pada waktu itu yang mengenakan dia siapa, tuan-tuan? Mahathir Mohamad. Betul, Muhyiddin Yassin ada peranan dia. Tapi yang kenakan dia Mahathir. Pelik juga hujah Wan Saiful ni. Kalau betul dendam seorang tua yang macam Anwar Ibrahim ni, pendendam, kenapa dia tak tangkap Mahathir? Kenapa yang kena tangkap geng-geng bersatu? Pelik tak? So hujah dia tu ke laut sebenarnya, tuan-tuan, kan? Kalau betul dia seorang yang pendendam, orang pertama yang kena masuk dalam jail sepatutnya Mahathir. Bukan geng-geng bersatu ni. Tapi tiba-tiba, kenapa Wan Saiful Wan Jan, saya nak cerita lah. Pada zaman Anwar kena tahun 98, dia saya rasa mungkin dia tua saya 2 tahun. Mungkin pada masa tu umur 22-23 baru. Dia masih dekat UK sama dengan saya pada waktu itu. Kan? Tak ada kena-mengena pun dia nak kenakan Wan Saiful Wan Jan. So dendam apa ni sebenarnya? Kita tanya soalan, dendam apa? Dendam apa? Kita kata, adakah ini dendam atau adakah ini proses? Saya nak beritahu tuan-tuan, peguam negara adalah peguam negara yang sama yang dilantik pada zaman Perikatan Nasional berkuasa. Ketua SPRM, Azam Baki, ketua SPRM yang sama yang dilantik pada zaman Perikatan Nasional berkuasa. Ketua Hakim Negara, Tengku Maimun, adalah ketua Hakim Negara yang juga dilantik sama pada zaman Perikatan Nasional berkuasa. Ketua Polis Negara pun adalah orang yang sama yang dilantik pada zaman Perikatan Nasional yang berkuasa. Jadi kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasa, saya rasa pelindung ataupun yang dilantik ini antara orang yang pertama yang akan mengemukakan atau mendedahkan bahawa sekarang ini ada campur tangan. Sebab mereka ni orang-orang yang dilantik pada zaman Perikatan Nasional. So bila dia dilantik pada zaman Perikatan Nasional, bermakna apa, tuan-tuan? Bermakna mereka ini trustworthy enough sampai dilantik oleh Perikatan Nasional. So adakah Wan Saiful Wan Jan nak menuduh bahawa pelantikan ini, mereka yang dilantik ini adalah mereka yang sekarang ini kuku besi, mereka yang sekarang ini tidak melaksanakan tanggungjawab dengan betul? Adakah itu tuduhannya? Dan kita kena faham, tuan-tuan, satu perkara, bahawa kenapa peguam negara itu di-extend 6 bulan lagi? Baru kita nampak rupanya. Ya, sepatutnya peguam negara
Idris Harun. Sepatutnya dia tamat tempohnya bulan 3 ni. Bulan 3 ni sepatutnya dah tamat lah, dah habis lah. Bulan 2 itu saya dengar cerita dia dah packing-packing barang. Tetapi Dato' Sri Anwar Ibrahim extend dia for another 6 month. So sampai bulan 9, bulan 9, bulan 10 nanti. Kenapa tuan-tuan? Antaranya ini. Sebab dia tengah, dia dah tengok dokumen-dokumen apa semua. So habiskan dulu prosecution tu. Ini anggapan saya lah. Habiskan dulu, settlekan apa yang patut, dan bersaralah orang lain akan take over. Calon dah ada. Siapa? Saya tak payah cerita lah. Nanti tuan-tuan akan tahu sendiri siapa orang tersebut. Tetapi dia sekarang ini dah buat kerja separuh. Bayangkan dia kena dakwa bulan 3, tiba-tiba dia letak jawatan kan. Nanti orang kata apa? Nampak? Nampak Anwar Ibrahim baru tukar je ketua peguam negara, sudah kenakan orang kita. So Anwar kata tak apalah, mungkin. Ini anggapan saya. Mungkin extend 6 bulan nak bagi tahu ini continuity. Bukan sebab lantik orang baru, bukan sebab pengaruh Perdana Menteri, tidak ada. Dan tuan-tuan, Anwar Ibrahim jawab hujah ini. Dia kata apa? Dia kata hari ini saya nak jawab jugaklah benda ni, tapi saya bacakan beberapa pandangan Okey, ini daripada Razman PAS. Okey, saya baca. Tangkap pemimpin pembangkang, politik tak bertemadun, kata beliau. Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria mendakwa tindakan menangkap pemimpin politik pembangkang dan menghadapkan mereka ke mahkamah merupakan langkah politik tidak bertamadun. Tidak bertamadun ni dia lawan kepada tidak bertamadun, bertamadun lah, which is madani lah. Kenyataan media Perdana Menteri dan Menteri Kewangan lebih menjurus kepada apa disebabkan pembongkaran kerja keras kerajaan lalu dengan wajah yang hodoh. Okey, Anwar Ibrahim kata apa? Adakah kerana dia seperti macam penangkapan orang politik, therefore kita tak tangkap orang politik kalau dia buat salah? Adakah kita patut lepaskan orang politik walaupun there are glaring evidence? Glaring evidence, bukti yang nyata dan jelas, seumpama matahari di siang hari tanpa sebarang awan. Tapi kerana dia orang politik, therefore kita kena lepaskanlah. Takut nanti orang kata kita ni menangkap orang-orang politik. Should we do that? Patutkah kita melakukan demikian? Sebab tu saya kata dia orang buat kerja tak clean. Masuk duit dalam akaun. Ada apa orang kata, di bawah AMLA ni. AMLA ni dia menyiasat money trail, aliran wang di dalam akaun. Sebab itu dia letak di bawah Anti Money Laundering Act, di bawah AMLA. Itu satu perkara. Dan yang kedua tuan-tuan, kita nak bagi tahu sebarang prosecution dia macam ni. Prosecution ni nak dakwa seseorang ni, dia kena melalui, sebelum masuk mahkamah dia kena melalui beberapa proses. Ini saya cerita secara umum dan pihak polis atau SPRM boleh betulkan kalau saya tersilap, atau kawan saya yang bekerja dekat Jabatan Peguam Negara boleh betulkan kalau saya tersilap. Tuan saya tahu tuan menonton filem pula, live saya juga. Yang pertama, bila terdapat aduan ataupun terdapat sangkaan. Masa dalam kes SPRM ni terdapat aduan daripada siapa? Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri, dokumen-dokumen yang boleh mengaitkan pimpinan tertentu dengan skandal rasuah dan juga anti money laundering. So sampai kepada pihak berkuasa terutama SPRM, dia akan menyiasat beberapa perkara. So pertama, siasatan. So mereka pun menyiasat, dan biasanya mereka ada satu unit khas dinamakan Biro Operasi Khas, BOK. Ataupun unit operasi khas ke Biro Operasi Khas, something like that, yang tugasnya menyiasat kes-kes berprofil tinggi. So selepas dia dah siasatan, dah menyiasat, dah ambil dokumen dan sebagainya, dah memanggil saksi dan witness, so dia akan serah. Langkah pertama, serahkan kepada ketua pengarah SPRM. Dalam kes ini Azam Baki. So Azam Baki akan meneliti. Sebelum Azam Baki, pengarah ataupun ketua biro BOK kena putuskan bahawa siasatan itu telah selesai dan terdapat bukti untuk nak memulakan dakwaan. Terdapat bukti yang cukup untuk mendakwa. Okey, peringkat yang pertama pegawai, peringkat yang kedua bos BOK. Selepas itu, maafkan kalau saya tersilap tapi unit khas. Unit operasi khas or something like that, biro operasi khas. Okey. Selepas itu diserahkan kepada siapa? Ketua SPRM, iaitu Dato' Azam Baki. So Azam Baki akan teliti. So maksudnya dia melalui saringan.
walaupun lepas pada saringan pertama, pegawai itu pergi kepada pengarah apa operasi khas tadi. Kalau operasi khas kata tak lepas, tak lepaslah. Tapi dia kata, okey lepas, serahkan kepada ketua pengarah Azam Baki dan juga ketua pengarah polis, ketua polis negara. So dia ada dua, polis negara dan juga ketua pengarah. Mereka akan meneliti. Teliti-teliti, tengok, okey nampak macam ada bukti, ada kes, terdapat bukti-bukti yang boleh memulakan pendakwaan. Okey, itu proses ketiga. Selepas itu mereka akan serahkan kepada peguam negara, proses keempat, untuk peguam negara decide nak dakwa ke tak nak dakwa. So peguam negara pun teliti tengok, kalau sekiranya terdapat kes, maka dimulakanlah pendakwaan di mahkamah. So proses itu, dia ada proses tuan-tuan. Dia tak ada datang dokumen ini tiba-tiba nama siapa ni? Wan Saiful Wan Jan Muhyiddin Yassin. Okeylah, dakwa. Kan? Tak boleh. Dia sampai kepada peguam negara, peguam negara kata, oh tak boleh dakwa ni. Ni tak boleh dakwa ni. Kalau tak boleh dakwa, tak boleh dakwa lah. Terima kasih. Kalau tak boleh dakwa, tak boleh dakwa lah. Kan? Kalau dia kata boleh dakwa, dia boleh dakwa. Kalau tak boleh, memang tak boleh. Walaupun SPRM kata ni macam ada kes ni, kalau dia kata tak boleh, memang tak boleh. So, lepas macam, bukanlah lepas, tak ada dakwaan pula. Tak ada. So, dia melalui proses. Anwar Ibrahim mengatakan tidak ada campur tangan. So, bagaimana kita nak mengetahui ada ke tidak ada campur tangan? Okey, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, seseorang itu didapati tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Itu maksim undang-undang. Itu kita kena terima. Ini merupakan prinsip undang-undang. So, Wan Saiful Wan Jan ke Hadi apa? Si apa nama Muhyiddin Yassin ke Adam ke Saleh ke, mereka belum lagi bersalah. Kita kena terima hakikat ini, belum bersalah. Namun begitu, dalam masa yang sama juga, janganlah geng-geng ini menganggap mereka itu tidak bersalah. Apa beza kau kata tadi tak bersalah? Saya kata tidak bersalah sehingga dibuktikan oleh mahkamah dia sebagai bersalah. So sekarang ini mereka melalui proses mahkamah. So tunggulah sampai proses itu berakhir. That's what I mean. Tetapi yang geng-geng ini mengatakan tak bersalah langsung. Saya kata, kalau mereka tidak bersalah dan bukti itu jelas, jelas bukti yang boleh dipatahkan dengan mudah, then kita tengok dekat mahkamah lah. Tuan-tuan ingat tak kes UKSB Zahid hari tu? Saya bongkar, saya bawa kes Zahid ini dan saya dedahkan dalam live saya ini pada zaman Perikatan Nasional melepaskan Zahid pada waktu itu. Zahid dilepaskan pada zaman Perikatan Nasional. Orang PH tak puas hati. Tapi lepas saya buka satu persatu, saya baca kenyataan hakim, saya kata saya faham kenapa hakim bebaskan. Dan saya bentangkan satu persatu kenapa hakim bebaskan dan mengatakan tidak ada prima facie. Saya faham. Adakah saya setuju dengan hakim? Secara prinsipnya saya setuju. Bukan sebab sekarang ini dah geng Zahid, tak, tengok live saya pada masa itu. Saya kata yang lemahnya adalah prosecutor. Yang lemahnya adalah orang yang menyiasat kes itu. Dia orang tak kemas dalam nak menyusun kes dia sampai tertangkap si tertuduh. Saya kata bukan salah hakim, salahnya adalah pada pihak penyiasat, pada pihak pendakwa yang tak begitu kemas. Saya ulas juga kes Rosmah. Saya kata dalam kes Rosmah, malah saya bawa contoh kes Rosmah, bagaimana kemasnya pihak penyiasat dan juga pihak pendakwa dalam kes Rosmah. Dan mereka tak kemas dalam kes Zahid. So daripada situ kita nampak tuan-tuan, kenapa sangat penting kita lihat dan biar mahkamah dedahkan perkara ini. So daripada situ nanti baru kita akan nampak satu demi satu demi satu dokumen dikeluarkan. Seorang demi seorang saksi dikeluarkan. Saksi dibawa, account bank dibawa, dokumen-dokumen dibawa dan diskrutinize, put under a microscope. Diletak di bawah apa orang kata pertikaian dan juga diletak di bawah orang kata apa, yalah, something yang kita akan tengok dan kita akan nilai. Kita semua nanti boleh nilai. Tak payah nak cakap, oh tidak bersalah, ini adalah kejam, tidak bersalah. Kalau duit masuk account daripada projek yang kau luluskan, bersalah atau tak bersalah? Kalau projek itu kau ada kuasa untuk luluskan, tiba-tiba duit daripada projek yang kau boleh luluskan itu masuk dalam account kau dalam jumlah yang besar, patut tak kita kata dia terima duit tersebut? So dia nak lari macam mana? Kalau dan Muhyiddin Yassin dituduh dengan pertuduhan yang agak berat, tuan-tuan.
Sebab itu saya kata tak bertamadun. Orang yang tak bertamadun ialah bila dia tak melihat kes itu dengan mata hati. Biarlah kes itu dulu. Kan dia bukan tak boleh datang ke parlimen, boleh. Kan Muhyiddin Yassin boleh datang ke parlimen. Okey, dia akan didakwa esok. Saya baca. Muhyiddin bebas dengan jaminan SPRM, didakwa esok. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia mengesahkan bahawa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah ditahan semasa memberi keterangan di pejabat pada satu petang tadi. Malaysia kini difahamkan dia akan dibebaskan dengan jaminan SPRM dan dikehendaki hadir ke mahkamah untuk menghadapi pertuduhan pada esok hari. Sebelum itu, Muhyiddin Yassin hadir untuk dirakam percakapan bagi melengkapkan proses siasatan berhubung projek Jana Wibawa dan isu berkenaan. SPM juga telah mendapat izin mendakwa daripada peguam pejabat peguam negara bagi menuduh Muhyiddin di Mahkamah Kuala Lumpur pada 10 Mac ini. Itu esok. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu bakal menghadapi beberapa pertuduhan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan Seksyen 4-1B Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram AMLTF PUAA 2001. Petik kenyataan Suruhanjaya itu. Dan saya ada kenyataan Suruhanjaya tersebut. Kalau kita tengok, saya besarkan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah mengesahkan telah menahan bekas Perdana Menteri Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Yassin pada jam 1 petang di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya setelah beliau hadir untuk dirakam percakapan bagi melengkapkan proses siasatan akhir berhubung projek Jana Wibawa. Sehubungan itu, SPM juga telah mendapat izin bagi mendakwa daripada pejabat peguam negara. Muhyiddin juga Presiden Peribumi bakal menghadapi beberapa pertuduhan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia dan juga akta di bawah AMLA. Alright. So jelas macam yang saya baca tadi, diulang balik je.